istri bosku pilates di kantor. Loh, sayangku, kamu kok pilates di kantor? Kenapa nggak di tempat gym aja? Aku kangen sama kamu, sayang. Kangen belanja, kan? Nih, di dalamnya ada 500 juta buat kamu belanja. Makasih, sayang. Enaknya jadi istri Pak Abdi. Gak usah mimpi. Cepat selesaiin laporan kamu. Itu gaji kamu saya potong. Baik, bos. Coba aja aku nikah sama cowok kaya. Pasti hidup aku bahagia kayak istrinya Pak Abdi. Aku kain ajaib, dan aku bisa menukar hidupmu dengan siapa saja. Yang benar. Yo, ingat, tinggal kubur aku ke tanah, maka kehidupanmu akan bertukar dengan orang yang kamu mau. Yes, kalau gini, aku bisa nukar kehidupanku sama istrinya Pak Abi. Soalnya, dia terapi wife yang kerjanya cuma ngabisin uang. Kehidupan impianku, I'm coming. Loh, kok aku pindah tempat? Wah, sayang, kamu kok pakai baju kerja? Sayang. Aku kan udah bilang kamu itu gak perlu kerja. Cukup lakuin apa yang kamu suka. Iya, maaf sayang. Aku lupa. Ya udah, kamu pilates ya. Aku ngantar. Jangan-jangan aku beneran jadi istrinya Pak Abi. Bisa kerja gak sih? Istrinya Pak Abi jadi aku. Sayang, pasti kamu minta uang belanja kan? Ini. Ini uang buat shopping sama perawatan wajah kamu. Enaknya gak harus kerja. Dasar istri kurang ajar. Salah aku apa, sayang? Aku itu udah nyuruh kamu buat perawatan wajah. Tapi kenapa kulit kamu masih kusam? Itu harus jaga penampilan. Maafin aku, sayang. Sekarang kamu harus apa-apa. Jangan kabur! Aku gak mau jadi istrinya Pak Abi. Ya kasar. Wah, kuenya mana? Selamat menikmati kehidupan yang selama ini kamu idam-idamkan.